Astagfirullah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. دانوني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين
Salamun ala Nuhin fil alamin. Inna kadhalika najzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Summa aghraqna al-akharin. Wa inna min syi'atihi li-Ibrahim. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ الْمَوْلَانَ الْعَظِيمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ. Sesudah selesai Allah Ta'ala menyatakan di dalam surah As-Saffat, di antara Allah sudah cerita berkaitan hal orang yang kufur dan orang yang berimeh, sehingga-hingga Allah Ta'ala menyebutkan balasan orang yang kufur begitu di antara di dalam balasan akhirat esok, iaitulah tepatnya ialah di dalam neraka Jahim. Adapun kita yang berime dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana Allah Ta'ala sebut pada minggu lepas naga, nah kita akan berserta dalam syurga Jannatin Na'im. Itu sebagai cerita untuk nak menggemarkan bagi kita orang yang sudah begitu beriman dengan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita dapat boleh menjagakan apa iman dan Islam yang mana sudah ada di kita. Dan begitu juga mudah-mudahan kita menjauhi daripada perkara menyebab kita jauh daripada Allah dan menyebab kita kufur dengan Allah. Setelah begitu balasnya orang yang kufur, sehingga balasnya dia begitu di antara dahsyat, seperti mana yang kita selalu di antaranya ambil tahu dulu yang Allah Ta'ala di antaranya sebut di neraka Jahim, sehingga ada di antara minuman makanan yang sangat begitu dahsyatnya fahit ada di antara pahung zakum. Jadi setelah selesai daripada cerita tersebut, Allah Ta'ala ikuti pula akan sebut segala kisah-kisah berkaitan dengan Rasul-Rasul Allah. Oleh itu untuk mengambil sebagai rangkah, di dalam surah Saffat Tuhan akan cerita kisah berkaitan dengan Rasulnya ialah 7 kisah. Satu, Tuhan akan cerita juga akan kisah Nabi Nuh yang seperti mana kita nak ambil tahu pada hari ini. Dan Allah Ta'ala ikut pula sebut kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Allah Ta'ala akan sebut pula kisah Nabi Ismail Az-Zabih, dan akan sebut pula ikuti kisah Nabi Musa alaihi salam, dan kisah Nabi Harun, dan kisah Nabi Ilyas, dan kisah Nabi Lut. Akhir sekali sudahi dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Oleh itu di antaranya apa di antara kisah Nabi Nuh,
kita akan ikuti di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi. Oleh itu di atas Nabi Nuh kita alaihi salam ni digelar kata Adamusan. Digelar kata dia tu Adam yang kedua. Nah, jadi setelah begitu Nabi Adam tinggal di antara anak cucu, ya Nabi Nuh lah timau sako di antaranya Nabi Adam alaihi salam. Hingga sampai begitu umur Nabi Nuh ni sampai ke panjang dekat dengan beribu tahun umur dia. Tetapi walaupun umurnya begitu di antaranya lama dan di antaranya panjang, akan tetapi ummah dianya tak begitu di antaranya banyak seperti mana ummah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun Nabi kita tak ada, hebat dia tak ada dah. Orang yang paling banyak kalinya di antaranya ummah ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Oleh itu jadi sebelum kita nak ambil reti di antaranya kisah Nabi Nuh, kita kena ambil tahu dulu Nabi Nuh ni asal nama dia tu gapo. Nah, Nabi Nuh ni gelar dia. Gelar dia Nuh. Nuh ni gelar je. Ngikut nama dia tak silapnya nama Abdul Ghaffar, tak silap nama Nabi Nuh mengikut asal nama Abdul Ghaffar nama dia. Jadi kih sebab dia begitu letak nama tu, kata Nuh mit pada nahayanuhu Nuh. Tenah. Oleh tu untuk kita ambil reti tanda antara huduh-huduh jadilah. Jadi Nabi Nuh ni khilah nama dia tu tiga kaum. Setengah kata nama Abdul Ghaffar nama dia. Setengah kata nama dia Abdul Malik, setengah kata nama Abdul A'la. Nah, setelah tu Nabi Nuh berasal dia tukar kayu, tukar pesen bergaji kayu, tukar pesen mengetai kayu dia lagu tu. Ya Nuh kerja dia tu ke meneke panggil. Nabi tu ke panggil kecep tu tu ke kayu lah. Tu ke buat pesen kayu, rumuh kayu. Nah, lagi pula cara mengetek, cara kerak kayu hak tu terhawi kepanaya ke pada Nabi Nuh alaihi musallat alaihi musallat wassalam. Nah, kamar dia Nabi Nuh ni kalau kecek tu betul kat dia mari daripada asal dia ni anak jatuh tiga orang Ham, Sam, Yafis. Kadata kisah dia banyak sebut lah. Ni saya ada tanda sikit ni. Dia ada tanda di antaranya. Oleh tu untuk kita ambil reti rengkah katanya Nabi Nuh asal nama dia khilah di antara tiga pendapat. Setengah-setengah ulama mengatakan nama dia tu seperti mana sebut tadi lah. Setengah kata Abdul Ghaffar, setengah katanya Abdul Malik, setengah kata Abdul A'la. Nama pok ya sekilah, setengah kata nama Lamkin, setengah katanya Melamik nama dia. Tu khilah lah, apalah tu tu, biarlah tu tu. Tetapi untuk ambil reti sekali lagi, asal Nabi Nuh ni orang yang Allah Ta'ala beri kepanaya dia nya ialah gapo dia beri kepanaya nya ialah tukar kayu. Apa hang tukar kayu tu? Nah, tukar kayu pesen kerak kayu, bergaji kayu. Tetapi menok panggil bergosok kayu dia semua tu, dia semua tu. Tu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam setelah begitu dia tak kala menyakiti oleh di antara kaum-kaum sampai dia menangis teriak. Ya Nabi Nuh orang lembut.
Orang buat gapo dia selalu teriak, selalu dia menangis. Seperti mana Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, tak ada dah dia. Nabi kita dia berhasil suka teriak, suka begitu dia antaranya menangis, dia tak bergaduh nak kata huduh. Nah, Nabi kita tak bergaduh nak menghuduhkan dia. Kalau dengar tengok sifat-sifat dia ni, Allah, dia bukan dia, dia sifat dia bukan dia, dia. Terkadang dia tu tak ada pakai, dia tak makan makan ni, dia tak pakai pakai. Setelah nak makan, nak minum, dia sebut nama Tuhan dulu tu, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nah, dia tak seperti dia antaranya Nabi yang lain. Nah, setelah tu bila menyakit oleh kaum-kaumnya, maka di situlah dia menangis teriak, dia letak nama Nuh. Mana orang yang sangat banyak menangis, tengok dia letak nama tu. Nah, tu asalnya nah. Oleh tu gapo cerita dia kita ikuti. Katanya kisah Nuh. Katanya walaqad nadaina Nuhun. Walaqad nadaina Nuhun. Ini Tuhan mengaku. Dia kata dan sesungguhnya telah menyeru akan kami, menyeru berdoa lah oleh Nabi Nuh. Dia kata berdoa-doa dengan katanya, kata Nuh, hey Tuhan aku, bahawa aku ini kalah. Dia kata apa? Nabi Nuh yang mengaku, ya Allah, ya Allah, Allah sekiranya Allah. Oh, kalau tengok sejarah dia berat benar lah. Anak dia sendiri lari. Setelah Tuhan wahyu ke Nabi Nuh suruh naik ke bukit tebal kayu jati. Kata setengahnya kayu jati tu nama duh gitani. Tengah kata dak beratus tahun lebih dah. Nah, kayu tu lepas tu berapa lama ke lama, setelah di antara umat begitu tidak berime dan tidak ikut, tak percaya kata Nabi Nuh, dia suruh Nabi naik ke bukit tebal kayu jati. Setengah katalah kayu jati, setengah kata kayu kalor. So, sudah tebal tu kok, tak ada ajak siapa dia. Naik tebal kok, ada tepuh, taruh, taruh, taruh. Orang ahli kampung dia menusuk tengok. Iya kata Nuh ni duk naik ke bukit setiap-tiap hari naik. Apa begitu? Gi tengok duduk taruh buat perahu. Pakak kelecoh ajak dah lah. Anak rakyat kata manusia. Dia kata, hei Nuh tu gila. Ha, aku duduk rakyat dah. Ha. Orang menyokong dah lah Nuh tu gila. Orang menyokong dia kata, ha, aku duduk rakyat dah. Pasal orang buat ke perahu tahu kek. Tengoknya mari pasal. Orang buat, ha, ni saya dah tengok kita manusia ni. Dia jadi sebuah kawan Nabi Nuh tu. Ya, kita bila orang rakyat tak molek hak orang, kita jangan sokong lelaki. Kita kena berdoa. Dia mengatakan dia tu gitu dah. Takut dia terlupa kau. Takut dia menatuh, takut eh. Ana sabit demo saya dah tengok dalam klip demo silat jeluh. Tempat kau duk cel lah weh. Jangan. Saya tak nampak gitu. Ya, kita mana hak jadi kesilap perak, hak tu dia ada bukanya. Mana? Teka masa giri jam'iyah. Para tok guru ramah, alim-alim. Setelah tu tegak buat di jam'iyah ni, ialah satu tempat yang agak kata umumi ke ngambil manfaat. Okay? Buka di atas nak jadi rasmi tu, kan? Jepuklah orang pembesar mari. Jepuk metak paksi. Kemana metak tak lagi tak boleh. Ya waki roh metak nama tira. Patira keturunia daripada tewa, tewada tu lah. Mana adik-beradik yang kata masuk Islam tiga orang dah. Dia tu. Lepas tu tira mai duk berkecek, berkecek. Eh, waktu baik dengan ayat tu, ayat ni jadi dia. Biasa dengar dah. Surah tu surah ni, eh pandai dia. Dia pun turun sudah berkecek, mari jumpa dengan Tok Guru. Ada si hamba Allah Ta'ala kucuk tangan dia.
pucuk tangan dia pada hari tu semak Allah tak pakai cuk semacam tok guru kita ialah pakai jubah, pakai piah, pakai ambil sebar, ambil sejadah tak tekok ni. Hah, dia mau ambil gambar di situ. Lepas tu tira berjalan kok ni pula tu tok pakai pegai pucuk tangan pula. Gi sebelah lah tu beri kita singku wi piah pula dah. Upiah ambil piah sekut tak pala. Buat apa? Mudah-mudahan bagi tira tu kembak masuk sebelah balik kita lah. Dia tu bakal ada benar lagu tu. Orang yang ambil gambar hak tok pakai kucuk tangan dia, ambil hak satu yang pakai jenis tok guru tu kucuk tangan dia geduk puh. Ambil puh ambil klik Azhar gitu umuk situ. Azhar kata tangan retak semaya lagi haram kucuk. Azhar kalau baik kucuk di antaranya kambing. Ni ni kehuduh gie-gie. Saya kata Masya Allah. Jangan selalu nanti cari jalan nak menuduh gie. Boleh jadi tok pakai budak gie kucuk. Duk sekolah kata tira ni orang beragama kita. Kerana dia berkecek boleh dengan agama sebut gie-gie. Lagi pula di antara beri wipiyah dia, beri buh piyah tak pala, beri bubuh piyah tu mudah-mudah. Eh? Di antaranya dia tu di atas kembali ke kita ni. Sekoh yang buat ni, yang buat ni. Serta pula beri wipiyah dah di antara piyah dia, tak lain, tak bukan. Mudah-mudah dia pergi jumpa orang fakir, miskin, pergi jumpa anak yatim, wahai berjalan dia ke. Eh, wipiyah fakir miskin, mudah dengan berkat piyah tu, jadi dia tu kembali kepada kita. Lek kita nak buatnya. Ni mari sebalik tuduh. Tok guru, kucuk, kok tu, kucuk boleh ke waktu baik hukum, pekoh, gaya-gaya. Saya pun subhanallah. Tak payah sebutin ni lah menjadi masalah. Sabit tu lah sinali dok yang ada. An-nas a'da umma jahilu. Manusia yang akan jadi seteru, buat-buat seteru benda yang tak tahu. Saya kata dok hak kucuk tangan tira tu sama-sama pekat dia. Tak kuloh dia jadi tamrat nak konban. Hari tu dia tak kuloh ni bila dia mari tepat dia suka khidmat tok guru, dia suka duduk dengan tok guru. Paya sama-sama dia ikut dia nak kucuk sama dia dah kan. Sama pekat dia, lepas tu tira rumpi dia. Ha, ada pun budak tak pakai kucuk boleh dia suka kata tiran orang kita. Pandai kita dah dituduh tak terkala, tuduh bukan dia molek kita, ya klik marbahaya klik kita. Kalau kita orang molek, ya tak lagi gitu sabit Nabi besar benar-benar Nabi tengok orang. Kita jangan suka lebih kita. Tengok di dalam di antara kitab berita penutup dah hujung-hujung akhir sekali. Ya tak kalau kamu tengok, ya kata di antara orang jahil. Orang ni tak semaya belutuk duk keluar. Mu ya kata huduh. Mengatakan dia buka lutut dulu kerana ya jahil. Ya buat kerja tak tahu. Aku tak tahu kalau buat maksiat apa nak kata. Ha, tengok ya hajan. Ya lebih dia, ya tak tahu. Ya buat kerja tak tahu. Boleh ya pelepas dengan Tuhan. Saya tak tahu. Katakanlah kalau tengok orang agama asing pula duduk dengan sembah beralak lagu mana dia kena tengok katanya Allah dia buat lalu boleh jadi hujung akhir dia boleh mengucapkan masyadah. Aku walaupun duduk semaya berduk berpiyah duduk mengaji tak tinggal semaya bimbang takut akhir nyawa aku mati duduk di mana tak tahu. Ni cara Islam ajar kita berakhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni suka di antara sebab benda jahat orang. Tak takut ke? Saya takut. Pasal saya tak tahu nak duduk mana. Walaupun nak dengan piah subah ke lubang akhir kat mana tak tahu. Sebab itulah saya harap Nabi Sam namna. Bila kita pergi tengok sesuatu ukara yang tipu di sihamu Allah. Ada kita lalu jalan nampak dia berlagu kereta duduk sebing tak patah. Nabi suruh bacanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu baca alhamdulillahillazi ibtalaka bihi. Nah, lepas tu hak babur baca alhamdulillahi ibtalaka bihi.
Lepas tu wafat wafaddala ni ala kasirin mimman khuliqa tafdila. Nabi suruh baca waktu berdoa-berdoa patut orang yang belagamu tu kita berdoa harap-harap dia selamat, wui dia di antar lepas daripada ukara dan minta kita wui jauh daripada perkara tu. Ini akhlak Islam. Tapi kita sekarang suka mencaci, suka ugu agak kau tambah ku jadi begitu. Saya duduk dengar tengok dalam ni saya tak, oh tak ada Allah, tak ada ayat nak kecek payah pak ni. Sabit buku serah, mesra bak hati, sabit besar sangat dalam Islam. Sehingga Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Tak sepenuh ime seseorang sekira tak kasih saudara seperti yang kasih diri sendiri. Nah, ya kita sengah daripada alamat, kita ada sifat berdeki bila tengok orang lebih tak senang. Bila tengok orang susah, suka hati, itu alamat kita buruk. Ha ni, ingat malak kita tersercik orang cik kita sendiri. Bila tahu kata misalnya khobar kata rana, oh dia tu Masya Allah, kemarin dapat kereta comel. Ha, kita orang tak nak kata rana, eh beli kereta mirip mana? Dah gaduh apa hari yo. Ya boleh beli kereta malak, kita kena klik kita ni. Dia kata rana, Masya Allah, mudah-mudahan Allah tak berkat lah kereta dia. Dan kita boleh seperti mana dia. Ini akhlak Islam. Tapi kita tak ada di situ. Ini lah saya ni. Tak nak kata tak boleh dunia lah ni. Apa lebih lagi pula. Ada di antara satu-satu bunyi khobar berkecek. Salah satu tuk guru duk ceromoh jugalah. Yang menatuh boleh jadi kecek per dia. Tak ada. Mudah-mudahan kita berdoa bagi dia tu. Nah, di antaranya lepas daripada fitnah tuduhan dan minta kita widauh daripada seperti mana berlaku menata seperti dia. Saya biasa menata tu berkata dan dengar tengok ha banyak. Pasal kita manusia ni tidak maksum. Kita manusia tidak terpera. Sabit ti Imam Malik yang jago kata dia. Ia kata ma minna radun wa mardudun illa sahib hazal khabar. Ia kata nak gulungi fok kita selain para nabi lah. Ya tihak. Adalah di antara muntikah kuda itu kan. Tak boleh gida. Mereka seorang tak akan boleh nak tip dia. Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Ya lain. Ya. Tapi bila orang kritik kita. Kita kena agak titik anak nak membelakan kita. Bila orang kritik kita pada makna orang nanti gadah kaki kita untuk beringat berjalan ni. Nampak lagi? Jangan begitu ning akhlak Islam. Tapi nak royak kata payah orang nak duduk di situ. Nampak ke Farah? Ha, oleh tu kita pun kena faham. Jadi di antara Nabi Nuh duk kata hey tu hey. Tak ada orang ini kawan kalah dah. Tak kalah rano pada orang kapung duk kata huduh. Duk kata gila tak gila. Anak tak boleh dengar klik royak kat ayah. Ayah berhenti hanya buat fau ya. Pasal berat tak dengar ayah kata ayah ni gila. Ayah gila ke kena? Anak pergi balas kata pula ayah gila ke kena? Ha ni, tengok. Ha ni saya. Eh, ingat kisah Nabi Nuh tak? Allah. Pasal sebut. Dalam hati Nabi Nuh sampai atas tak ada arah Rasulullah. Kawan ni kalah tu. Sabit tu lah saya ingat. Sabit saya lihat terimalah satu amalan ni pada pada kita menibadai. Ia kata bacalah ni abang-abang. Kalau hati kita jadi kalah serabut ke apa. Tapi serut silalah lah baca. Hak saya ada oyak kata mudah saya nak ijazah. Tapi wasa tak sewi lagi ni. Tapi kalau kita mari serabut. Mari di atas penuh hati kalau baca hak ni. Eh tak saya kata di atas begitunya wajib. Jadi Tuhan tu banyak makbul. Amin. Inni maglubun fantasib wajbur qalbil munkasir. Saya baca tu. Tapi yang saya seumur baca lepas mengorek, saya baru menyanyi sila lah. Misalnya orang tua kita sakit hati, kita sila lagi dia. Nak jadi punuh orang yang terjangin. Hanya kita buat satu sila, buat sekarang. Seperti saya wui minggu lepas. Selawat wui dah. Dah. Selawat tu kalau kita serabut
Cuba baca tengok. Kalau saya suruh baca ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Lebih lagi pula waktu kita sabuk. Sepas tengah hari ni ke, sudah dah cita-cita duit tak leh ni. Anak nak pergi sekolah dah, nak pergi ponak dah, tak ada duit ni. Kita baca selawat tu 3 kali, niat keluar. Kata Habib Abdul Rahman bin Faqih, dia kata, pada wajib kata Tuhan tak tolak, cuba terabuat. Hak saya dah buat ni, saya dah buat sendiri. Adakah ma'asih sama Allah? Dia dan orang akhir kambing lah. Bapak-bapak nak kerja tu yang ambil dulu atau tak ada ke apa. Tesak rusa mari. Bapak baca-baca dia setelah mari siapa? Kemarang. Gapo ni? Buat kambing bapak. Masya Allah tu. Hei kata. Lepas tu apa ni? Duk sok apa kali dah. Bapak tak lepas. Lepas tu ambil amalan dia. Oh bapak tu. Nyesok mudah. Pereksa mudah. Sampak mudah. Wari kambing. Ayat dah boleh nak mari ambil dah. Lepas tu hari saya nak makan umur baba kita sepanjang hari senalpah. Masya-Allah nak Tuhan nego. Kita telitah dah. Klik buat mukluk sampai di rumah jeruk 3 tong. Mama kata mano? Hak tua ramli buat riwik baba dia sang boleh macukun daripada hak hak di betung tu. Allah kata Tuhan negak lah telitah ya saya. Pergi berjamu mahu kita. Telitah. Tu nak ayat tu. Saya dah buat semua ni. Saya dah buat sendiri. Baik dia kalau saya terima ke. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya dah buat sendiri. Mujarab. Apa-apa saya dah buat sudah tajribah. Ya kita kena pahal lagu ni. Apa-apa kan seperti mana saya dah ayat tu ke. Hak masalahnya. Cuba-cuba kita ambil sepenuhnya baik. Masalah makan bawang putih pagi-pagi waktu kita makan apa-apa. Seperti mana Sahibul Fadilah bapa hak kita cenok doa amal itulah. Bila saya royak-royak suatu perkara, mari sebelah balik pihak orang pesan tak payah kat, pain ya waktu baik pain. Cuba kaji weh. Ada dak bawang putih ni pihak panah-panah menahai pada tu. Masya Allah. Kaji lah dia. Saya pun tengok Masya Allah. Seperti mana saya ada ayat katanya, salah satu daripada menyebab hilal penyakit kerapok dan perut, iaitulah maka getah jatuh pisih. Bunyi saya ada ayat pain ni waktu baik. Waktu baik jatuh pisih buh lagi lah. Waktu baik lah. Ia terkeracam nan cuy wik cai noi cing rumai. Nah jatuh pisih ni rak saru kapok dah. Pagi dah lah. Sore tu pergi jawab tu baik pan yang kata mana? Boleh jadi. Kerana di antara jatuh pisang ni peniang penklub. Hak luka-luka. Tu baik dah lah. Jadi hak ni sudah tajribah. Demo nak cuba mari. Hingga siapakah begitu bertalu-talu. Ya pun royak. Bila royak hak ni ilmu tajribah. Ilmu cuba tak seperti mana dia mengaji tang wutiasa dia wicai. Oleh tu buku dia wicai bukan betul belako. Karena ilmu hikmat dia tak akan wui kepada satu orang. Yang cukup pi. Sebab tu Nabi kata al hikmah dhalatul mukmin. Ilmu hikmat wui sesatkan mukmin. Dan itulah siapa dia agak nak dapat hikmat suatu perkara hak ni ikut tali. Orang ni tali bab kok menego boleh bijak bab menego. Seperti mana saya dak ui suruh baca amalah minggu lepas. Iaitu lah ayat surah Baqarah ayat 269. Bahkan dia saya ni buat amal ngoti dahlah tak imi payah. Dak buat amal nak tidur mai klik mana tu Tuhan fikir tak pecah kawan ni. Saya baca. Baca 5 minit nyenera pak dah. Habis masuk kepala habis. Alah saya saudara saya tak ada dah. Puasa pun tubuh saya ni tak ada. Bawa khabar apa? Cerah. Nak nampak betul ni. Dia kata kan Habib
Abdul Rahman bin Al-Faqih, ia kata mula ayah dia buka ponok nama Darul Hadis. Kemana ayah dia duk biasa kenal lama orang ni bijak alim, dia pun jepuk orang ni mari mengajar di ponok dia. Dia duk kecil-kecil lagi. Mereka mengajar ponok Darul Hadis. Namanya Syekh Al-Allamah Ismail bin Muhammad Al-Yamani Al-Makki. Mahkuk orang ni bapa alim sah. Mengajar dengan bos sudah yang mengajar dan tamat habis nak kelip lah. Dia kata, saya ni tak ada dah nak hadiah gapo. Dia kata, oleh tu saya ni tu urus banyak hadiah satu amalan. Buat amalah amalan ni. Siapa dia buat mana jadi otak tu bijak. Ikut mengaji ilmu apa saja tu yang akawi bijak kepada dia. Ilmu hikmat, beribu-beribu hikmat kepada dia. Kalau orang pesen suka kok kan kasih, bijak pandai cara ilmu kan kasih. Kalau orang pesen jenis pandai jenis mai sepak liah ni, dia suka sangat beli lembu menego. Buat amal, jadi pandai tengok lembu ni, baik ni pandai. Dia pun ijazah yang temu baca lah ni. Kama dia Habib Abdul Rahman bin Faqih, dia terima di situ, dia dia buat amal-amal yang lain. Alain dia buka pondok. Buku pondok, ia suruh pelajar dia baca. Pelajar dia buat amal. Jadi mujarab sungguh dapat begitu alim, dia kata pandai masing-masing bijak. Dia pun selalu, dia katanya, bagi siapa ingin berasa nak buat amal. Tak saya buat amal, tak ada gapo. Deh, saya pun tak ada paksa ambil nak menyapa hak dia. Ingin nak buat amal. Tapi nak royak sudah mujarak, sudah begitu jaksa, bukan dia sikit bertalu-talu. Dia pun ijazah, apa-apa pun terima lah. Suruh baca sebelum tidur 21 kali. Di dalam ayat-ayat dan surah Baqarah 269. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allahumma atinil hikmata waj'alni ahlaha. Baca hok ni, cara baca emu kita baca ayat tadi sahaja 21 kali sudahi akhir dengan doa, ataupun setiap kali habis satu ayat ikut dengan sekali doa. Habis satu ayat ikut dengan sekali doa. Cuba terawak mah. Orang dah mengaji kok bakok, kok Malaysia, kok Indonesia, ngaji ilmu apa saja pun, cuba-cuba ambil baca. Nah, sebelum tidur 21 kali. Mudah-mudahan dapat hikmah. Cuba terawak mah tengok. Ada pun selawat saya beri tadi tu, minta ahli kampung kita semua ni, sekira kali kita berasa nak buat amal, banyak jalan tak imin. Emu lepas maya baca sokmu sekali sehari. Ataupun tiga. Ataupun tujuh sampai sebelah. Oh nak wujud lagi, emu puasa tiga hari. Emu puasa di antaranya lima hari. Emu puasa di antaranya seminggu. Emu puasa di antara 40 hari. Baca selawat ni. Kemana ni hak saya mujarak sangat, kita terkepik ke apa? Kita mai duka cita tak ada lawi modan atas nak ngaji pondok. Tak ada lawi di atas nak bayar serai kereta. Tak ada lah nak sampai tiga hari. Cuba terbaca tiga kali selawat tadi. Niat menjadi peluah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas. Cuba terang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cuba buat amal tengok dah. Oleh itu setelah begitu di atasnya jadi, maka tulungkan daku. Kata tulunglah tulak Tuhan tak ada arah kami kalah dah. Ni di antara kecek Nabi dengan Tuhan. Lepas tu Tuhan jawab, falamikmal mujibu. Maka sebaik-baik yang merija seruan itu kami, tak ada dah, yakni doa dan minuh atas kaumnya. Maka membinasakan mereka itu kaum dengan karam tufan dengan bohsa.
Habis boh tu setengah katanya ambil awal Muharram. Ha, sabit dia motoksi ni. Bila Muharram ambil awal Muharram, hingga siapa cukup 10 hari kering air habis. Nabi Nuh tak bukit di atas bukit Judi. Situlah di antaranya dia buat bubur suruh. Nah, sabit dia motoksi tu bulan Muharram, boleh panggil bulan Nahsun Akbar. Motoksi situ dah tu. Apa ni atasnya tu? Ni atas Nabi Nuh ni setelah dia penuh, dia berdoa, oh Tuhan, kamu tolonglah Tuhan. Nah, tu dah saya dah pesan-pesan semua kepada kaum ibu dan bapa. Kita mari serabu, gapo penuh, tak ada pergi. Mengayuh dengan Tuhan sore je, tak sakit lain. Tapi mengayuh, we kena dengan dia. Tak kena, tak ada. We kena. We kena. Eh, saya duk siu orang duk gapo dah. Eh, bukan panjang sangat ni. Allah, orang bertanding kemarin dah. Dia akik tangis pun cabut bahu-bahu. Terima kasih. Dia biasa jadi keru. Siapa kan sakit nak duk tak leh dia pergi berapa tahala ni umur kat 70-70. Habis berumur. Saya tak teraduk. Saya siu. Dia tak tubik. Ngah, habis. Lah, ya kata babo. Boleh berjalan duk nyata. Boleh tak nak duk. Nak duk taki sedap pe mata terlalu duk. Buat apa? Saya ingat Nabi sebut pada hadis lah kita azkar. Satu lagi mengadu buat sakit. Nabi kata baca lah ni. Tapi semolak-molak baca dulu. Bismillah. Fatihah sekali. Qul Allah tiga kali. Falak kali. Nas sekali. Lepas tu baca da'ul karbi tiga kali. Lepas tu diikuti dengan doa tu. Baca tu. Lepas saya ingat tu kan. Saya buat tak ada pola tu. Hai. Aku nak ikut Nabi mu ya tu. Hai. Nabi mu ya, aku yakin. Tu ya saya. Tu ya. Lepas tu saya baca kot lain masalah orang kena sihir ke apa. Tak ada pelik ni. Orang tak ada baca ayat pelik ni. Tapi baca di mana hak Nabi royak kata ayat ni syaitan takut. Baca tu. Tapi Masya Allah Tuhan makbul. Nah tu ni nak tengok Nabi ni. Dia mengayuh habis lah. Orang tu kata huduh siapa kata huduh. Huduh tak huduh kalau mengikut sejarah ya Allah. Hei, beti tak apa lagi, kata gila tak apa lagi, pakat naik berok lah perahu. Apa? Berok lah perahu lah weh, Nabi ni tubik mata perahu naik, dah taruh perahu ni, busuk. Nawai tahik tak boleh, ya besar tahik tu. Ya orang tinggi, ni apa ni tinggi, berapa orang? Ni puluh setor. Buka tinggi tujuh setor. Kira tengok punggung besar mana? Patahik cuah kita. Sama tenyum apa gelebuk turun. Lepas turun dalam tu tu kira Nabi Nuh teriak terbaik mata pura-pura. Hei, sehingga orang mata bekok ngakak naik berok juga geng. Silap gelecah belah jatuh di dalam perahu. Jatuh dalam tu tu, pejam mata. Hengu. Masa tu tahu cuba berat dah sakit mata. Merah habis bekok suara tu bekok seluung seluai habis. Belah jatuh lah tu. Mata sakit hingga. Hingga je pun dia ambil serang. Akan aja sanggup pikul kulit tu. Maksudlah kapun mata apa bau busuk ni. Dia tak royak dah. Dia royak ke anak cucu ramah pok dia. Ambil tahit-tahit mata. Pakat tahit-tahit. Hingga pok dia. Orang ada kapun tahu dah weh. Mengau buat apa. Terus royak. Ha, tak ada perahu. Pakak pergi ke ujung-ujung batai pun kita ni. Pakak pergi dengan baku ke apa. Tawah. Cili-cili. Push perahu tu. Tak kena ketai dah. Haa. Ini kemat besar. Lepas pada tu tu kak. Dia kata Nabi Nuh. Pisah umat-umat mu. Hak berimen dengan mu. Bining berimen dengan anak berimen. Nak tak tahu. Ujian mai ke hujung batas ke air bukit. Mana penuh bukit habis. Ha tu. Ha bodoh rumah no tadi. Perahu kesengah. Oh, ha kena kerja sengotir dulu. Dalam hati Nabi ni panggil. Ya bunaya irkam mana. Hei anak. Naik. Tak si. Di situlah. Jijok belakang. Belakang nak tupan nak naik ni. Jijok anak. Jijok pok. Jijok nak jok. Jijok pok. Tak kira siapa dah. Gi. Siapa akan berapa. Orang saja. Puan Nabi ni. Tu. Nyedgar kata gila lah. Kau orang.
Nabi nu gi buat perahu bukan dengan fikrah dia wahyu Tuhan. Tai wahyunya isna ta katanya mugi buat Nabi nu bi ID dan dengan tangan aku tengok sebuah kodrat aku mugi buat sudah. Sudah masa kata gapo gi buatlah. Ha sabik kalau hak tahu suruh peretah gapo kita kena yakin. Kita jangan buat jap. Syok-syok tak leh kita kena yakin bekerja. Masya-Allah jaya. Ah selepas pada tu kata wa najainahu ahlahu minal karbil azim dan kami lepas akan dia akan Nuh dan ahlinya ahli Nuh daripada kesusahan yang besar gapo kesusahan yang besar karam di tufan lepas habis di situ masya-Allah tengok tu deh tu dia. Masya-Allah, 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 masya-Allah. Dah. Lepas tu ahli Nuh, orang beriman ke dia, setengahnya bini dia mukmin, anak dia tiga orang. Dan bini Nabi Nuh berapa orang saja di antara lepasnya. Tak ada berapa orang lagi. Lepas tu di antara hadis wayaknya Nabi Nuh ubu ambil dah weh. Benatang tu sejuk, hak ni sejuk, mata sejuk, hak ni sejuk. Lepas tu Nabi Nuh ambil harga sangat faham buah unak faham buah zabit tani duk ambil tu ambil tak di situ setelah tu gok nyajadilah lah bawa anak kering syaitan curi ke tanah lah. Curi ambil ke tanah Nabi Nuh tanya duk mana buah zabit buah unak zabit tu di dalam hadis Nabi Nabi lari geletak nama unak kermu kermu kemuliaan pasal unak bukan dia. Maka Nabi Nuh tanya, syaitan jawab saya ambil kita ni. Buat apa? Kerana ya tu umat akhir zaman akan punuh dengan unak ayah dia arak-arak. Gitu dia. Ni dia. Menjadi arak unak tu. Adapun jadi bala kena goda ular, bala kena goda tikus ke apa ni? Okey. Kerana tikus lah pada bapak jahat duk kikir tak tali layar pada Nabi Nuh. Tengok tu. Kiki gitu. Ada pun masalah hening bila khabat yang dilekat kerana Nabi Nuh bersumpah. Nabi Nuh kata, "Hei, kho ha dulu nak khabat lepas boh tu ni berkhabat tak perahu teh." Lekat di situ. Sabik hening bila ya setubuh lekat. Tu asal cerita. Banyak kalau kita ikutlah sejarah gak banyak memang banyak sangat sejarah tu. Tu dia. Oleh tu waja'alna zurriyatahu humul baqin dan kami jadi zurriyahnya Nuh yang tinggal sekalian yang lain pada mati dengan tufan. Maka sekalian manusia pada keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Dan ada bagi Nabi Nuh tiga anak lelaki ya hak hidup tu hak lain mati habis dah. Nama Sam bapa orang Arab. Jadi orang Arab keturunan bakal pada Sam. Dan Farsi tu mari daripada Sam belako. Dan Rom dan Itali. Ingat Ilyas. Ilyas ni puak mano ni? Rom kan mano ya ke Itali. Kalau itu orang Arab, orang Fransis, orang Rom, orang Itali. Mari pada keturunan anak Nabi Nuh Sam. Dan kedua Ham. Ham ni bapak Sudan. Cuk Hitai-Hitai. Orang Hitai. Jenis Afrika tu. Mari daripada Ham. Dia masuk Fu'ana ya. Dan ketiga Yafis. Mari masuk dah lah. Bapak Turki dan bapak orang-orang keturunan Turki. Dan bapak keturunan apa tu? Tatar. Pok Jakarta, pok Tatar, pok tak masuk belakang ni Tatar ni. Dan Ya'juj wa Ma'juj. Dan kaum Dukkah, Ya'juj wa Ma'juj. Cuk dia belakang tu. Ya'juj wa Ma'juj ada selain itu. Pok Ya'juj wa Ma'juj tu. Tu adanya lah. Kaman wa tarakna alaihi fil akhirin dan kami kekal atas Nuh itu puji yang baik pada sekalian orang yang kemudian daripada anbiya dan segala ummah ngasapah hari kiamat.
Kata lagu mana? Salamun ala Nuhin fil alamin. Sehingga-hingga ambil satu ayat ni gi buat tulis dalam bijano sapuh hari akhir Abu Sofa ayat ni. Ha, setengah demo nak uslama umuh demo tulis juga ayat ni tak dipitu. Salam ala Nuh demo ada tulislah. Gua cukup di antaranya 7 ayat dah. Ha, tenang. Firmannya Allah selamat daripada kami atas Nabi Nuh pada sekalian alam. Kata inna kadzalika najzil muhsinin. Bahwasanya kami Tuhan kata seperti dimakan itulah apa kami balas kalau berbuat baik. Dengan makna-makna supaya Nabi Nuh itulah orang buat baik semua kawai balas begitu. Sabit nak suruh kita buat baik. Ni apa-apa perkara Allah serabut sikit buat benda jahat lalu. Kat mana? Mari serabut sikit ambil benda jahat lalu. Belah berjamu tu mula berjamu tu mula ambil mu'yum berikas lalu. Orang bila mari serabut duka ke apa buat wajan yang mula ambil semaya hajat. Baca di antara arwah-arwah. Ni ambil mai berdika, mai mu'yum. Haa, dia kata pelepah ngin. Pelepah ngin dia puja siapa tu? Puja ibu-ibu syaitan lagu tu. Kenapa? Dia kata angin dia tak boleh. Kena wa'ah. Tak wa'ah tak boleh. Kerana Syekh Mustafa. Ada kat rumah dah. Mai mu'yum dah. Berdika ada dah. Dulu banyak tak ada halnya dah. Alhamdulillah. Kek susu. Kek susu kek tak ada semati dah. Alhamdulillah. Itu dia. Ah tu tu baru nak lagu tu tu. Ah ni tu have sense hey. Apa kaitan serabut ke pisah buat baik seboleh mungkin-mungkin. Sabik kita mari sebok gapo suatu fikir tak terbit apalah kawan dalam tahun ni ni. Okay, lagu-lagu ni kita usah buat kebajikan. Lagu mana tak si payah sangat pun ala kodah tak kodah. Ada dia tu buat sedekah. Masuk ada pelajar ponok pelajar fi ke wi ke 20 kok sore ke lah gilah ala kodah kita niat pelepah. Ha buat baik, tesu ikut tinggal mana baik ni kita ambil benda tak nak ke pelepah kok nah. Ha. Sengah-tengah tu bila serabutnya mari ambil goya kulit badiki mai buat. Pada goya kulit pesing hak demo duk hatta baun comel ya tak ada lagu, tak ada gendai, tak ada apa, ya kulit ada apa. Hak murih di antara di lagu gendai tu je. Tu dia mahu tak ada lagu nak menangis tak boleh. Haa tu. Haa supaya dia mahu tak gajah kalau berlarak tak ada punya gendai tak boleh. Gir mana? Kemarin itu selawat Nabi suka rajahnya melepah piyuh 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 piyuh. Allah sedak siapa kaliah dengan Haji Mansur ni duduk-duduk tahap belakang siyuh 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 siyuh. Nak tujuh lolor dah kemarin tu. Nah tu dia. Apa tu dia? Habis kata dia innahu min ibadinal mu'minin. Kata dia bahwasanya Nuh itu daripada jumlah segala hamba yang mukminin. Allah tengok Tuhan puji tu. Ha, tengok tu Tuhan puji begitu lalu Tuhannya. Adalah ni tu tu dia lah. Kata Nabi Nuh tempat nak suruti kata rana tu. Suruti kata bahawa dia tu masuk dah golongan orang yang berimi dengan Allah. Ha, apa oleh tu kita nak ambil selamat kena tiru hak Nabi Nuh buat tu lah. Ha, ni kita dok jadi serabut apa perkara ambil benda lain mari di atas ukar perkara hok teh cuba mari tu he cuba mari untuk nawi kita ingat ke dia bila kena cuba kita ambil perkara hok berlawan dengan Allah dok gi puja di atas benda-benda hok Tuhan marah apa ambil permainan ambil bawa ke ambil jalan hok syaitan nanti rasa ambil tak dapat hidayah sama sekali begitu bagi kita luat lagu tu. Kemana kata dia summa aghrawnal akharin. Kemana kami karam segala yang lain kaum Nuh yang kafir-kafir. Dengan makna kan hak mana tergelar mati habis dalam di bawah tu reti kata kuat tak berimin belaka tu. Hak mana hadap sekali dengan Nabi Nuh hak selamat tu maka jawab katanya
Apa? Orang yang sudah berimi dengan Nabi Nuh alaihi mussalatu wassalam. Ha, kita nak hasit. Getinya orang yang selamat dengan Nabi Nuh itu orang yang berimi ikut Nabi Nuh. Orang yang mana di antaranya apa dah? Orang yang mana di antaranya sekali Nabi Nuh tu berimi, hak mana tak berimi tu hak tergelar lah ayah habis. Ingat situ. Ha, habis. Ha, oleh tu ingat mula ta'imi kita payo, ta'imi kita payo. Dimaksud? Tanda mula sebut dia ada kitab sawi. Data pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia berjalan tak sebut ketik di kalor. Tak sebut ketik di ular. Ah, data pada hadis. Nabi kata man qala hina yamshi, siapa dia kata ketika nak berjalan besuh besuh ni berakhir nak nyo dalam bunyo ni ada dengan ular, ada dengan kalau, dengan lipat. Waktu baca salamun ala nuhin fil alamin, baca ni lam tadlu aqrab, tak ada sengat oleh ini kalau-kalau benda itu tak kenal Nabi yang sendiri baca ni Elias. Ha tu. Siapa dia baca salamun ala nuh nak masuk dah hutan, nak turun jalan tak kena ketik di kalau ular-ular lipai-lipai. Ha siapa dengan bayah kita lah ni duk tanya riye banyak tu. Lipai kuala banyak ni baca ni. Insya-Allah tak kena. Kata pada hadis. Wa amma nak turun tangga apa nak lepas ambil baca salamun ala nuhin fil alamin. Kata insya-Allah tak ngetik di kalau. Ha, siapa dia baca salamun ala nuhin fil alamin tak akan ketik di kalau di ulah tak tik. Habis kata ni wa inna min syi'atihi li Ibrahim. Dan setengah daripada ikutnya ikut Nabi Nuh pada asal agama Nabi Ibrahim. Ha, Nabi Ibrahim yang mari turun itu juga ia ikut buatkan Nabi Nuh. Kata dan jika jauh zaman antara kedua-duanya Ibrahim dengan Nuh sekalipun, jauh tu weh, iaitu 12,640 tahun. Allah. Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim renggeh jauhnya nak timo Nabi Ibrahim itu 12,640 tahun. Ha tu dia. Lepas tu antara keduanya Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ada Nabi Hud, Nabi Saleh dan sebetulnya. Celah tu ada dua nabi dah. Tapi ikut jalan ni hak Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal celah-celah tu Tuhan menjadi Nabi Hud dengan Nabi Saleh kali dua-dua tu. Sabit ke segi ke Yami ada di antara utara Nabi Saleh. Kata dan pada Jami'il Usul nama kita 1142 tahun. Oh tambah lagi weh. Dan dia hulu daripada Nuh, Nabi Idris dan Nabi Syih, Nabi Adam. Mana sebelum nak sampai Nabi Nuh berapa nabi dah? Tiga nabi. Idris, Syih, Adam. Kemudian nak sampai Nabi Ibrahim melalui dua nabi pula. Tengok dengan nama. Tapi Nabi Ibrahim ambil jalan yang hak Nabi Nuh alaihi salam. Kata dia nya iz jaa rabbahu biqalbin salim. Bila tu? Ketika datang ia akan Tuhan dengan hati yang suci, yakni selain daripada Allah. Yang tidak dalam hati suatu malaikat Allah semata-mata. Ha, tenang. Ha, tu dia. Tengok tu. Ha tu mana setengah daripada jalan ni di antaranya bagi Nabi Ibrahim alaihi mussalatu wassalam. Tu dia. Tu dia. Sedia terenggel tahu tu dia. Oh, lama dah. Kali kita kira main ke Allah tu dah dalam hatu sekalipun.
Wah, jadi Allah Ta'ala bagi. Sabit tu dia kata tu. Tu dia. Masya Allah. Dah kali kita ikut sabit tu, kita kena banyak-banyak ikut sejarah. Lebih lagi pula sejarah orang baik-baik. Inilah kita nak buat mu'luk ni. Kerana nak ambil tahu hadijak lakuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu dia. Nah, bila kita tahu habgiya-giya, di situlah dapat kita boleh kesel-kesel di antara hatinya. Kalau kita tak ambil tahu, macam mana nak dapat boleh kesel? Mustahil pada adab. Ya, tak lagi dah. Sikit lagi. Kata dia, iz jaa rabbahu biqalbin salim. Ayah kata, sesungguhnya, ya kata, nah, setengah dari perjalanan itu Nabi Ibrahim. La Ibrahim atla ibtidak tu, Nabi Ibrahim lah orang yang masuk le gulungnya jalannya dia. Bila izja'a rabbahu biqalbin salim, ketika datang ia, ya Nabi Ibrahim, akan Tuhan Nabi Ibrahim dengan hati yang suci lain daripada Tuhannya. Yang tidak dalam hati Ibrahim sesuatu mereka Allah semata-mata. Tengok tinggi iman Nabi Ibrahim. Sabit tu bila kita hati cuci ikhlas mulat, kita akan dapat ikut talian yang baik-baik orang dulu-dulu. Ingat mulat nah. Ni satu rusia tu iman. Kata Habib Kazim. Habib Kazim dia katanya, dia ceramah Maulid Rasul di Ribat Tarim, di Ribat apa ni, di Yamin semalam. Ya, sesat Rusia kita baca Fatihah. Bos apa tepat ihdinas siratal mustaqim, kita rosak dada. Mana mana sapakah siratal ladzina an'amta alaihim, kita tekan dada ni. Kita silah minta wi Tuhan berjadi kita ni wi dapat nikmat orang Allah Taala wi nikmat dulu. Sini. Kita pegang dada kita pak tak hati terenyih ni. Begitu baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita tekan bunyi. Waktu kita niat minta ke Tuhan, we kita dapat seperti hak engkau beri nikmat hak orang yang timun nikmat pada engkau. Berbaca pak ghairil maghdubi alaihim, kita pegang berapa niat mana sila situ. Sila kata nah, minta lah Tuhan aku jauh daripada orang umarku Tuhan. Minta we jauh aku we orang umarku Tuhan. Waktu siapa pula waktu waladhallin, kita sila pula mitaklah wi aku anak cucu aku semua ni nyawi masuklah gulungah menyesak ya Allah, kita akan dapat nikmat jauh daripada anak cucu cicit kita daripada perkara tu. Cuba terawak. Tiap ambil tak silap sayanya ia tu dalam satu kitab, cuba kita tengok ia ada ayat dalam kitab hak sangat-sangat dalam kitab. Masya Allah, dalam kitab Syekh Sya'rawi satu, lepas tu dalam kitab ulama ni sebut mana saya tak pati dengar. Cuba buat tebal kita baca kat. Tu ni. Nasiratul ladzina an'amta 'alaihim, segedada wanyuh wasaq. Lepas tu niat di situ. Bos sebut katanya ghairil maghdu, kita silat. Hak tu yang merka tu siapa? Minta tabdahnya masuk dalam gunung merka kita. Kita, anak cucu kita, semua keluarga kita, dan kalau pelajar pun pelajar katik je kata. Supaya kita seperti iman ni, bawa baca hak tu sampai situ, baca Fatihah sekali tak apa dah. Ingat selamat kita dapat nikmat keluarga kita semua dan ahli kampung kita semua. Cuba terawak tengok. Mana tak ada payah nah. Habis katanya, iz qala li abihi wa qawmihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim.
Di mana ni? Muka 156 betul. Baik. Biar atas turun ke bawah. Biar atas turun ke bawah. Dah dimakan lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata dan tidak sunat mutakhir akan dia akan zuhur. Tengah je zuhur ni. Nah, tidak sunat mutakhir mana gimu lambat akan semai zuhur. Wapa? Kerana menghasilkan sejuk. Dok tak sunat. Bila waktu panah kita katanya, hei wapa tak semai awak? Awak sejuk sikit ha? Tak sunat. Dengan makna rana, jadi nak menghasilkan sejuk tak menjadi sebab jadi sunat mutakhirkan zuhur. Pasal-pasal kerana segala manusia disuruh mereka itu manusia dengan berpagi-pagi ke masjid. Ini hari jemaah dah ayat ni. Pasal kerana semaya jemaah. Ini zuhur jemaah pada hari jemaah lah ni. Itu dia. Dan tidak kesakitan mereka itu manusia dengan hangat apa dengan panah berdoa tak jadi mudarat je kata. Hanya tetapi sunat mutakhir akan dia apa akan dia. Nah, badal sembahyang orang yang telanjir. Ia yakin ia mendapat penutup aurat pada akhir waktu tak apa. Lagu mana sudahlah ya orang tak ada pakaian ni. Kain ya tak ada nak pakai apa, nak pakai gundi pun tak ada, nak katuk tak ada ni. Tapi ya yakin katanya ada orang wikoba katanya pukul ruas siapa kan. Orang tu tu cerak je sebut kata wakri-wakri. Boleh tunggu. Tapi tunggu manusia tak yakin apa-apa. Perik. Haa tengok tu Haji Mansur pakai atik melef. No, tunggu babo nak makan nasi berderu jejeh. Tak jadi. Siapa pak bos nak jejak tahu mustah tak parah. Bos minit tak parah. Bos minit tak parah. Tekah gidi. Apa dah. Gek tambung. Pak lima ni buah jadi erat nak ambil berkat tak parah. Berkat tak parah. Lepas tahan sudah lah. Kena tiba berama sana. Apa. Pasti imi ingat liah dia mana. Dia berakhir makan berdoa. Makan dulu. Bapa siapa pak mata klik sana dia. Tak lalu lah sana kita makan. Nak makan berama. Ha, tapi je masa ayah teh makan sekali dengan babo juga gitu. Tak apa tak apa comel. Tak gitu kan. Tak ada arah, tak ada harap kok kan. Jangan dah harap. Oh, perik. Nasabik babo ingat mulah tu saya babo mulah bosin tu pesan eh. Orang jepuk kita pergi mana-mana, kita buh mulut dulu sikit dulu. Ya cahaya tak ada harap sangat. Ini ada harap. Pasal bukan sudah kita. Sudah pia. Sore Allah Ta'ala. Ingat kita nyedak harap. Sabit kalau harap kecil. Esok kita bayar duit demo yang ni. Tanya buat hari peraknya takde. Mari telefon. Maaf tak boleh lagi. Itu dia. Alah. Bila tak sudah kita janganlah weh. Tu nampak tu dah. Tu dia cara. Habis, tu dia. Habis. Pasal kerana semaya dengan bertutup aurat pada akhir waktu terafdol daripadanya semaya dengan bertelanje pada awal waktu. Orang tak ada, tak ada sungguh. Orang tak ada, tak ada sungguh. Terima. Hei, makin sepatu. Orang tak ada, tak ada sungguh. Kita tak tahu, tak tahu. Sabit kali kita tak bisa sign dengan orang susah. Tak tahu. Tapi pada akhir zaman ni apa jadi bertuah orang ada duit orang kedai bank. Pakai ada kunjung dia.
Bakal dah kunjung ni lah kita semua bila besar sangat ke kekayaan ni. Sebut ke kaya mari, oh ya tak akik wazabik besar-besar akik situ. Orang sesak mari tak akik. Tak apa, orang kaya tak akik dia mudah-mudahan ya we kita kita minta ke apa boleh. Ha. Tengok waktu ni minta kerongkan ni bawa wah lima cokong tu besar-besar pohon lagi. Mari mah kapung biasa beli lima kot tepi jongi yang murah lima kot sekilo. Dah gitu ya. Mana kita tahu ada tujuan lain. Ha, cuba we tak ada kita akhir lah. Ha, ni kita buat gapa-gapa ada tujuan. Kita jangan sabit saya royak dah. Agak jepuk saya ke cerom gigi tempat mesyuarat. Ya tahajat tak akhir tak berhari. Berapa orang? 10 orang beramai. Apa tanya dulu lepas tu? Cara makan lagu mana? Ha, tak akhir makan luar. Bapa makan dalam bilik. Oi tak boleh. Kena pergi tak akhir pun dalam bilik ramah-ramah apa tu? Eh, itu malu. Bapa jatuh pinggir lah. Tak akhir meja musim. Perut. Allah. Lepas tu nyedok katok meja tengah itu Allah tak pakai je meja musing VIP je tu lepas tak biasa cerak tak pakai ke tak pah bunga atas ni buka kain ni ni apa ni kain je apa malah nak buka nak hala tak ada arah ni tak pakai tak ada senjoh senjoh dia ada hujung je lepas tengok saudara tak pakai aku ha tapi tak apa belalah jatuh pecah banyak dari terena tak pakai je tak biasa pondok nak pakai budu je ya. Tak ke kakak yang sesetor dalam tu tu. Musim pula sepengaliah kalau pergi. Tak pakai rumah kalau dengan Jim Mansur ni. Rumah selalu dah. Nah, tu saya lagu tu. Saya tak say. Haa, tu kata ayah boleh makan, anak boleh makan sepatu lah. Tak kata. Haa, nak ada apa? Mereka, nak ayah makan ikan kakak, nak anak makan ikan, nak budu tak boleh. Haa, tak boleh. Kita kena melia bersama. Haa, tu. Tapi tak serut bimbel kali kali dengan babo. Babo yang babo makan daging tak kena makan daging. Makan budu boleh makan budu. Serut bimbel buat tahlak. Okey. Ha, mai anu melia sebelah ke sebelah. Sengau tu tinggal tak akan makan lah hotel luar kita dalai. Oh tak leh. Tak leh. Ya apa orang ilmu dah ada tubuh hormat ilmu duk dia tu. Dak gitu ke? Ha, jangan. Ha, tu. Habis dan dimakan lagi sunat mutakhirkan semaya bagi orang yakin ia orang yakin makna curak ataupun zai ini berat sekor ia orang akan berjemuah akhir waktu seketinga daripada waktu kodam mulus semaya lah lagu mana ha, ni saya ingat semasa duduk di Yamir ke teruk biasa duduk semaya kat kot satu. Lepas tu kerana Habib Umar tak masuk lagi ni tunggu sampai keluar ha tak hari semaya. Dah mai sudah Habib Umar kelik kata deru. Semaya pula kita. Ya ada pula. Ha kita pun lagu tu dah serap pesan dengan tok guru mari jangan buat tinggal. Semaya sekali dengan dia pula. Ni dak maya saya semaya dah. Ha ya dah. Maya dah ya kita ni. Kita kena ikut bila lagi semaya kena tok guru. Kita ingat kalau yang melia-melia orang kita agak melia yang mari makan yang kita makan dah. Ya mari kita makan mesti sekali dak sekali dia tak apa dah. Dah dia makan lambat-lambat dengan dia tak apa dah. Bila lagi nak asyik majlisikan dengan dia. Sabit saya nak fikir ginilah saya sekali lah ni kalau saya pergi majlis mana lah ni ngatuk ugama saya nak bisa makan dengan orang budak-budak dengan kapung-kapung tadi. Ngatuk uri tak sekali dah. Ha ni duduk sekali untuk uri belakang. Rugi. Ugi tak ini? Ugi. Kita tu ugu bahagi gini. Kita makan dengan nama ni. Bila lagi nak makan dengan orang biasa? Ha, tu dia. Saya ingat sekali ada orang pembesar mari. Ya tak makan dengan datang menteri. Ya makan kali orang biasa. Pasal apa? Duk tak makan. Bakut nak makan dengan menteri dah. Bila lagi nak makan dengan kapong? Sabit saya besar orang jadi pemimpin lah ni. Nak jadi naik buat tempat hari ni lah. Kalau kita jadi naik dah pergi tempat makan mana tak usah makan orang besar dengan orang pok pergi makan kapung di jongek tu lekat orang bos semua dia macam kita lah dah gitu kan cuba kita jadi naik orang botol hari buat puluk tempat mana kau
Gi dapur kampung. Alah, mak buat molek ni. Boh tu satu ruah dah kocek tu. Boh cotai semacet dah. Senar tak? Cayulah buat lagu tu. Siapa terah tengok? Hei, orang upuhnya orang hak pesing buat benda yang betul sungguh. Hak pesing-pesing kepala ruah tu ikut kelipar tu. Kena tak emeh? Eh? Cuba tengok. Kena lagi masa tu. Gitu dah tu? Gitu dah. Ha? Kena rakyat? Tu bukan nanti banyak sangat kapung sekadar kita tak os cawai tak pedah dek tu. Kapung bukan bila besar dia. Walau apa akal cawai-cawai tu. RM40,000 barulah yang pecotan. Ha? Kena tak? Saya ingat bayah ke anu kecik. Ha, bukan bayah. Hari pasir tinggi yang mati dah apa tu. Ngaji semua gitu lah. Biar dah. Ayah pai. Lepas tu nak pilih Nayuk lah weh. Tak saya boh baru pun mang. Boh dulu apa. Ku bayar teku sokmu. Haa. Pada dah. Buat sejik tadi. Tadi. Dia nak boleh kocek. Habis. Haa. Tu dia. Habis kata dia. Dan dimakai lagi sunat mutakhir semaya kerana ghim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu Allahu samad lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu Allahu samad lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu Allahu samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qulallahu Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah wallahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuuna wal ladziina yu'minuuna bima unzila ilayka wa ma unzila ulaika 'ala qad aflaha man qala la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Apakah niat masing-masing nah? Kata aku menjadi pahala baca ayat aku dan pahala tahlil aku dan pahala mengaji aku. Hadiah kepada Rasulullah dan keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mati syahid dan segala imam-imam mujtahid dan kepada para wali-wali khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ja'far As-Sadiq dan Syekh Ja'far Al-Bazandi dan kepada guru-guru baik guru kita dan guru kita dan bagi ruang ibu bapa kita dan bagi tok-tok kita dan kepada semua orang Islam, orang mukmin di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alhamdulillah wa fi ni'amihi wa yukafihi. Allahumma ja'al sawaba ma qara'na wa mahallana hadith. Sumila wa sadatina al-qira'a. Wa ila majmila.
Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana waj'al a'malana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima. Allahumma afsih arzaqana, Allahumma aslih li. Allahumma rabbana iftah bainana. Alhamdulillah.